Viral di media sosial, video wisatawan yang memenuhi Pantai Batu Karas, Jawa Barat pada Sabtu 15 Mei 2021. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut, pengunjung tampak ada yang berenang dan sebagian lainnya duduk santai di bibir pantai di tengah pandemi COVID-19. Saat dikonfirmasi, pemerintah Kabupaten Pangandaran membenarkan adanya fenomena membludaknya pengunjung tersebut. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pangandaran Kusdiana menuturkan, video soal membludaknya pengunjung di Pantai Batu Karas memang benar. Kusdiana menuturkan kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 15 Mei pagi atau H+2 Lebaran. Dalam video tersebut tampak pantai di Pangandaran didesaki pengunjung. Selain beristirahat di bibir pantai, tak sedikit pengunjung terlihat sedang berenang. Kusdiana menuturkan petugas sudah memberikan imbauan terkait protokol kesehatan di Pantai Batu Karas, tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, agar pengunjung tidak makin berjubel, petugas gabungan sudah memutar balik kendaraan dari luar Pangandaran di Bundaran Kalipucang. Namun upaya tersebut ternyata juga masih membuat pengunjung membludak. Kerumunan tersebut tidak diprediksi sebelumnya oleh petugas tempat wisata. Ketua Balai Wisata Pangandaran, Heri Hairudin menuturkan, selain memberikan pengamanan kepada pengunjung, pihaknya juga mensosialisasikan dan mengedukasi pengunjung agar tetap menjaga protokol kesehatan. Yang menduga banyaknya wisatawan di Pantai Batu Karas karena limpahan dari pantai-pantai Pangandaran lainnya. Akibat kerumunan tersebut, Pemkab Pangandaran menutup Pantai Batu Karas mulai Minggu 16 Mei 2021. Corona itu terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!